Halo guys, kembali lagi di channel Bad Wash dan kembali lagi di game. Ayo ini dia Digimon Card Battle. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi guys perjalanan kita di Digimon Card Battle Part 2 ya. Nah ini udah mencari apa ya namanya? Mencari kartu bagus lah. Ya intinya Part 2 kita muter lagi. Tapi setelah gue pikir-pikir guys kemarin, kayaknya sebaiknya kita lanjut ke kota selanjutnya dulu aja guys, karena siapa tahu ya, siapa tahu kan kemarin gue niatnya pengen beat arena dulu aja, tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya kita lanjut Iglo City dulu aja. Kenapa? Karena siapa tahu guys, habis Iglo City kelar, mungkin Black Metal Garurumon bakal muncul gitu guys, kan lumayan bisa dapat kartu 7S kan gitu loh. Jadi gua rasa mending kita kesini aja kalau Black Metal Garurumon keluar ya, tapi kalau belum ya udah. Kita lanjut dulu aja. Beat Arena kita sisain buat nanti aja, oke? Okay? So kita ngobrol sama si bocil ini dulu. Sama si bocil Cody, terus kita lanjut di extra arenanya ya. Oke. Okay, let's go. Dia ini partnernya Armadillomon ya. Wih, tapi dia harusnya pakai rare dong, nggak pakai ini dong. Tapi kita bawa black aja lah guys ya, buat jaga-jaga, oke? Okay? Toh black kita udah punya download Digivol, udah oke okay lah. Ready to go deck. Alah, saya kenten terus loh. What the fuck, man? Harusnya rare sih, ya kan? Harusnya rare sih. Tapi nggak apa-apa, kita pakai black deck, nggak apa-apa. Sudah lama kita tidak pakai black deck, harusnya pakai green aja. Ya apa nanti greennya, asyashah, greennya nanti aja. Oke, langsung bisa berubah. Oke, protect brunette. Ya nggak usah aneh-aneh lah ya, kita pakai Rosmon lure aja. Terus dia pakai itu pula. At least dia nggak akan berubah di next inilah ya. Next apa namanya? Next pass, next pace, next throw, next apalah, next turn. Boom. Wanjrit, apakah dia akan menggunakan X-Floppy? Enggak dong. Apa ini guys, si Jujumon? Jijimon, Jujumon. Waduh, waduh, anjrot, salah pakai K. Harusnya kita tadi green aja. Anjrot, anjrot. Anjrit, untung kita masih hidup. Dan dapat download atau dapat jam plus level U. Anjrit cuk. Ah itu dia juga rare-nya. Rare tuh malah musuhnya dark, maksudnya darkness musuhnya rare sama nature tuh. It's fine guys. Lumayan recovery floppy guys, kita masih bisa bertahan hidup lah. Kita meninggoy, kita pakai recovery floppy dulu lah ya. Masalahnya si Lady Devimon udah lewat tuh. Kalau belum lewat bisa gue cari anjir. Soalnya 40 lah, sisanya 60 semua. Pitmon 50 sih. 50 juga susah anjir. Thank you.
pas sih, cuman kurang. Fuck, fuck. Apa ya guys? Ini dulu deh. Anjrit, anjrit. 230 itu kita bisa meninggal itu. Ya siapa tahu ini guys dapat. Tapi nggak dapat ya. Habis itu giliran mereka, ya udahlah. Meninggoy, meninggoy dah. Anjrit kartunya ya. Apa ini guys? Oke. Ya kita gambling lah, kita gambling. Anjir, 1000 dong. What the fuck? Anjrit nih orang. Oke, kita dapat 8 HP. Cuman what? Saya bisa berubah ke Pitmon sih harusnya. Dia HP-nya dikurangi. Serangannya dikurangi kan. Mah mau lihat kita pakai Pitmon paling. Anjrit. Meninggoy. Apa sih berkurangnya tadi, bukan attack ya? Anjrit, gua salah lihat, cuy. Kita bisa menang, guys, pakai level U. Tapi ternyata kita udah dapet download the chief of. Oke, kita bunuh si kampret ini ya, meskipun tinggi banget anjir. Belum mati loh ini. Astagfirullahaladzim. Wah kacau anjrit. Kita sih dapat level U cuman anjrit. Ya apa? Dia habis ini berubah jadi level C. Jadi nggak masalah, guys. Tahan, tahan. Iya, tenang, guys. Dia habis ini level C, yuk. Santai aja. Ayo, level C. Mending ENT berubah jadi level C. Waduh, enggak dong. Kita jamming dulu aja, guys. Gak apa-apa. Anjrit, anjrit. Ada kartu yang mengesalkan. Oke, nggak ada sih. Oke, kita nggak pakai support kok. Das, ngapain cuk? Oke, tenang guys, tenang guys. Dia mau ke level itu juga nggak masalah sih. Kita cari recovery floppy aja deh kalau gini caranya. Anjrot, anjrot. Gara-gara Angkilomon anjringnya itu. Fuck, fuck. Oke, recovery floppy, nice. Ini aja buang, nggak butuh guna. Oke, kita tambahkan HP kita dulu, guys. Nice. Balikin lagi loh. Trump Sword. Habis ini dia berubah jadi level C dong. Gak masalah sih. Oh iya dong. It's fine guys, tidak masalah. Kita clone streak dulu. Kita jamming kartu support dia kalau dia pakai support. Apa itu? Mampus kau. Tang.
mau pakai support aneh-aneh. Anjir, dinyanyiin cok. Oke, waktunya penghabisan ya. Trump Sword. Apa ini harusnya nggak ngaruh sih. Oke, cuma nambah SP 100, biarkan aja guys. Akhirnya kita menang melawan Cody. So next kita akan ke extra arenanya dan mudah-mudahan muncul guys Black Metal Keruruman habis itu. Kalau enggak ya udah kita lanjut ke kota selanjutnya dulu aja, nggak apa-apa. Anjir alat banget pas udah jadi level U. Oke. Iya ya, DGX selanjutnya di mana? Ini juga udah lama nggak dapat DGX guys. Aduh, dapatnya busuk. Tapi habis ini dapat yellow pack harusnya. You really good. I still have much to learn. Okay. Dapat yellow pack. Gak ada yang bagus anjrit. Coba aja ngobrol lagi. Tidak ada ya. Oke. Langsung aja kita masuk lagi terus ngobrol sama siapa sih, Armadillomon apa Ankylomon? Ankylomon tuh kayaknya level C tadi deh. Armadillomon kan. Oke. Oke, kali ini kita akan pakai ini ya, pakai green lah ya, oke. Kita hormatilah. Ya ini guys yang terus habis itu jadi ninja dulu. Tapi habis ini kayaknya Ankylomon dulu deh. Atau kalau nggak at least Submarinemon tuh kayaknya nggak muncul di sini kayaknya ya. Alah, busuk terus cuk gacanya. Oke, kita pakai green deck. Untuk pertama kalinya kayaknya baru gua liatin ya green deck gua. Tapi it's fine guys. Dan busuk cok langsungan kartunya, what the fuck. Gak langsung mati sih tapi fuck kok. Aduh, dibuang nanti. Kita pakai dulu aja guys. Anjir, level U kita udah kebuang 2. Kurang 20 doang anjrit. Okay, at least dia nggak berubah lah ya. Counter dulu aja. Siapa tahu dia pakai segitiga guys ya. Kita gambling juga. Aduh, dibuangin semua cok kartu kita. What the fuck. Anjrit. Tinggal apa ya, Hercules masih ada. Siapa aja yang gua bawa itu, Hercules. Oh, Rosemon kayaknya udah nggak ada deh. Masih ada ya.
anjrit nggak dapat. Ini aja kita buang apa guys, musuh juga nggak akan bawa ini yang biru-biru. Oke, kita harap semoga habis ini dapat level U aja sih guys. Anjrit itu lagi, aduh, takutnya kebuang guys ini kita. Download Digivolve kita. Bangga, bangga. Dipakai pula. Please Tentomon. Yah, ya Allah. Tenang, kita kontrol. Ya Allah, Rosmon udah terbuang, jadi tinggal Hercules Kabuterimon. Sisa level U kita. Tapi karena kita udah habis cok, what the fuck, dibuang-buangin semua anjrit. Bangsat, bangsat. Kita harus berubah sih, biar langsung one hit kill sih guys. Gak bisa ini. At least berubah dulu lah ya. Jadi air Tramon aja. Spinning Needle. Waduh, tapi nggak ada. Iya, nggak ada ini, cok. Jangan gamble lah ya. Takutnya udah habis, guys. Dibuang-buangin semua, anjrit. Lawan Krucil satu ini aja lama banget, anjrit. Aduh, tapi dia bisa berubah ini. Oh nice, at least nggak berubah lah ya. Anjir, pakai itu lagi loh, buangin semua cok. Anjir, Hercules Kabuterimon udah terbuang. Anjir, sisa satu, apa itu kartu kita satu? Fuck. Udah, kita tinggal mengandalkan ini aja guys. Mampus. Pung. Duar. Ntar kalau mau mati kita pakai download Digivolve nya buat berubah. Boleh kan? Mantap kan? Oke, kartu terakhir. Ternyata Patamon. Gak perlu diubah lah ya. Habis cok kartu kita. What the fuck. Dibuangin terus. Jadi dia pakai itu. Oke, di discard semua, nambah. What? Nambah 300? What the fuck? Tapi habis ini dia tetap nggak bisa berubah, guys. Jadi tenang aja. Masih santai. Masih bisa. Anjrit, kurang 10 doang, anjrit. Apalagi itu. Jika kartunya sama, discard 7. Oh, di online deck. Deck kita udah habis, coba mau dibuang apanya lagi, anjrit. Mampus. Mampus. Nice. Tenang, guys, kita masih bisa tetap menang.
Habis ini kita akan pakai red aja lah ya. Ya, at least gue udah memperlihatkan black sama green gue, guys. Anjrit, anjrit, susah amat. Buang-buangin semua, macam kartu kita. Baru musuh pertama. Gak usah kita buang, guys. Aman, aman. Mampus, buang semua tuh kartu. Nice, buang tuh semua tuh kartu. Oke, dia nggak akan berubah sih. So, kita counter dulu. Waduh, tapi dia punya itu, anjrit. Oh, nggak dipakai. Nice. Anjir, terbuang aja. Kita akan pakai aja, guys. Dia dua kali serangan Javelin Thrust mati soalnya. Mudah-mudahan nggak berubah lah ya. Dan nggak berubah level C. Nah itu, dia punya level C nggak? Punya level C, mati kita. Oke, ini penentuan 3 kartu apa? Aduh, ada level C, cuk. It's fine, guys. It's fine, guys. Oke, salah bisa 2 sih. Kita bunter tunnel dulu, guys. Siapa tahu kartunya apa gitu. Oke, dia buang itu. Harusnya dia udah nggak bisa jadi level U juga sih. Oke, siapa tahu ke counter. Untung cuma jadi ini sih, guys. HP 700, jadi masih aman. Aduh, dia pakai segitiga. Oh, segitiganya malah yang paling rendah ya. Wah, jerit. Harusnya dia tidak punya kartu menambah HP kan. Aerial attack. Anjir, kita semua kehabisan kartu, cok. Pung. Oh, kita harus X dulu sih, guys. Gak bisa ini. Ternyata gak langsung mati. Fuck. Gak, maksudnya di X gak langsung mati, guys. Aduh. Ini teh pie itu apa ya? Discard, recard. Oke, oke, oke. Oke, kita masih aman, guys. Kita menang ini. Kita menang. Habis itu kita yang nyerang pertama kok. Anjrit, anjrit, kita untung berhasil menang ya, meskipun harus babak belur kayak gini.
Nice. Anjrit, kurang 10 loh. Kirain gua udah cukup, anjrit, fuck. Oke, waktunya penghabisan ya. Dia juga udah enggak punya apa-apa lagi, jadi. Tapi gua penasaran, guys. Misal di sini gua kalah. Aduh. Tapi kan masih 2-1 ya, tapi kartu gua habis sih. Ya harusnya yang menang musuh ya, karena kartu dia masih ya. Oke. Waktunya penghabisan. Iya ya, kan masih 2-1, dia masih ketinggalan. Tapi kalau dia habis, satu gue juga habis. Tapi kan gue nggak punya monster lagi ya, gue yang kalah sih harusnya. Aerial attack. Boom. Akhirnya, anjir, baru musuh pertama, cuy. Next, kita lanjut perubahan kedua. Gua akan pakai red deck aja lah ya, guys ya. Agar supaya lebih cepat aja, guys. Karena attack-nya bambu-bum-bambu-bum tuh. Jadi lebih cepat aja. Kecuali kalau lawan ini ya, kalau lawan ada airnya ya kita ganti, oke. Okay? Oke, okay, masih Ankylomon, masih aman, jadi let's go. Kita bisa pakai red deck kita. Let's get this party started. Yakin banget ente Ankylomon. Tapi kalau kartunya kayak gitu, bangsat sih, dibuangin semua coba kartunya. Fuck lah. Hah, mampus. Kita sekarang yang first attack. Langsung. Waduh, kita nunggu level U ya. Kita pakai ini dulu. Waduh. Kita counter dulu aja, guys. Dung duru dung, dung duru dung, dung duru dung. Wah anjir. Langsung level U. War Greymon. Oh enggak. Kita buang aja satu ya tadi ya, menuhin slot anjir. Cuma nambah 100 kan, aman, masih mati guys. Dung turudung, dung turudung, dung turudung. Atau kalau mau mati kita bisa ubah ke level C aja sih guys, si Flame Dramon-nya. Ide yang bagus anjir. Terus habis itu kita pakai itu buat ngubah ke level U. Ide yang bagus banget ya sih cuy. In DP slot. Oh, his attack power is. Oh, gitu cara mainnya. Ah, anjir. Yuh, dipakai nanti dong. Kon, nggak counter anjir. Aduh, apa ini? Dibuang semua aja. Ya, nggak apa-apa. Fire Rocket. Aduh, dipakai pula. Gimana ini?
fuck lah. Kita bisa counter nanti habis ini guys. Mudah-mudahan ya counter. Kalau mati nggak lucu juga. Aduh, tetap berubah pula anak babi si kampung ini tetap berubah guys. Udah bulat tuh nol, segitiga tuh nol, x tuh nol, anjir semuanya tuh nol aja semua anjir. Cah, mampus, cah, cah, kita nggak jadi mati. Anjir lucu banget kalau ini tadi mah. Fak jadi 100 ternyata makan tuan. Lanjut kita ubah jadi biomon aja guys, biar mati kan. Terus habis itu kita gunakan first attack aja, kemungkinan dia akan pakai segitiga harusnya ya. Anjir ya, gimana lagi guys. Gak mungkin dia pakai ini dong, X dong. Kalau pakai X kurang ajar sih. Oh enggak ternyata. Oke, harusnya aman guys. Anak babi, anak babi. Ada setan bisa-bisanya loh. Angkilomon lagi loh kartunya. Anjir, cuk. Masuk akal. Ini kita first attack lagi guys. Anjir, udah menghindari kekalahan dari, ya Allah. Coba kita pakai flame dragon tadi. What the fuck man, gak masuk akal cuk. Beruntungnya, atau mungkin itu emang udah sistem guys, kurang ajar cuk. Dibikin gak menang loh. Lalu kita ubah ke biomon. Kita first attack, bodo amat. Kita tambahin attack power, bodo amat. Oh, itu kan pakai segitiga aman, guys. Curang, curang. Untung aja. Mau curang, anjrit, anjrit. Udah menghindarkan kematian si Flame Dragon. Ah, anjrit. Mampus. Oke, kita bisa berubah sih. Kita pakai aja guys. Kemudian ntar dapat Angkilomon lagi. Mampus, ngeprik ngeprik kan. Makan tuh prik. Aduh, dia berubah dong. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita counter dulu untuk yang pertama. Mudah-mudahan habis ini dapat level U guys. Apa kek? Omnimon kek? Oke, nyawanya berkurang lagi juga. Ah, shit. Dari tadi senjata makan tuan terus loh. Psychomon-nya. Kon. Ya, counter lagi. Anjir. Alah, gak ada apa gitu. Kita langsung kita bunuh aja guys. X-Laser. Ayo, mau kamu tambahin itu nyawa? Oke, gak masalah. Kita punya Sentarumon. Tambah 400. Tidak masalah. Langsung aja kita bunuh guys. Daripada berulah kan.
Oke, 3-0. So, habis ini lawan terakhir. Iya, Submarinemon tuh kayaknya nanti deh. Soalnya biasanya 3-3 kan. Soalnya habis ini saya ingat gua harusnya si ninja itu. Soalnya si ini bisa jadi ninja, bukan si Hakmon deh. Kita lihat dulu, guys. This it, yo. Oke. Oh, bukan. Hah, Digimon. What? Oh, salah. Berarti beneran Hakmon ya yang ninja? Anjir, gua lupa, anjir. Gua kirain yang ini, yang ninja. Apa? Apa habis ini jadi enggak deh? Habis ini langsung jadi Submarinemon deh. First attack lagi, guys. First turn. Anjrit kartunya ya. Gitu amat, bro, bro. Karmic Flame dulu, guys. Counter dulu. Dibuang-buangin lagi loh kartunya. Anjrit, langsung download Digivolve. Langsung download Digivolve sama Imperial Dragon loh habis ini. Terbuang cuma-cuma, anjrit. Bangsat, bangsat. Counter, mampus. Karmic Flame. Oke, satu serangan. Anjrit, anjrit, download sama Imperial Dragon loh. Aduh, ini kurang ya. Aduh, harus editing DP. Wah, anjrit, bot. What the fuck, man. Gak bisa ya. Ya Allah, kok nggak ku ini? Kok nggak ku tambahin ya? Lupa. Oh, dia nggak pakai, guys. Ya udah, kita juga nggak usah pakai. Aduh, ini kenapa nggak ku buang ke DP? Lupa, anjir. It's fine, guys. It's fine. Yang penting terbunuh ya. Anjrit, misplay. Dia juga misplay, ya. Ini udah buang Kremonnya, taruh DP slot aja. Dua kartu Digivolve kita hilang pula gara-gara kuburan gendeng itu. Oke, dia bisa crash, ntar kita bisa mati. Jadi kita akan pakai recovery floppy untuk jaga-jaga kalau dia pakai crash ya. Oke, terbuang. Jadi kita akan counter dia lagi, jangan-jangan. Oh, nggak pakai segitiga dia. Nice, kita bisa berubah. Nova Bless. Anjrit, dipakai, cuk. Tapi yang ngalahinnya. Dia bisa pakai crash soalnya abis ini tuh. Tuh kan. 500, masih 650. Itu udah kita tambahin nyawa kita. Terus ini dia bisa berubah lagi, emang curang, curang. Kita counter dulu aja, guys. Anjrit, mana beneran berubah ya. Counter dulu. Siapa tahu dia dengan pintarnya menggunakan bullet, guys. Aduh, dipakai lagi loh. Masuk akal, anjir. Kenapa pakai terus?
kan dia nggak bisa nyerang. Anjir, lihat-lihatan doang. Oke, ada War Greymon, nice. Kita bisa berubah ke situ paling nanti. Kita jaga-jaga daripada kan ya guys. Wah, beneran dong. Tahu gitu nggak aing pakai. Anjrot, anjrot. Kayak jadi mati lagi loh. Tapi kalau level jauh sih dia, jadi tenang aja guys. 700 pula. Udah dipakai. Fuck. Soalnya itu akan nambah kalau SP-nya di atas. Kalau SP kita di atas dia. Dan SP kita di atas dia, jadi waduh, dibuang ntar abis ini kartu kita. Counter dulu. Aduh, jangan terbuang War Greymon. Masih ada Omnimon sih, tapi Omnimon juga 60, cok, jauh banget. Oke. Bukan War Greymon yang terbuang. Ternyata habis ini Patamon kan keluar. Nah, tambah 30 bisa berubah jadi War Greymon. Tidak masalah. Wah, anjir. Nice banget sih kartunya. Bisa berubah jadi itu lagi ya. Oke, ini apa ini? Discard kan? Dari online deck. Gak apa-apa guys. Siapa tahu makin dekat dengan Patamon. Oh, tapi kita bisa ke Omnimon juga sih. Tenang aja. Nova Bliss. Anjir. Wow, Allah, 400 semua. Kita counter dulu aja guys. Dan gak ada efeknya, anjir. SP 800. Waduh, dia bisa pakai ini. Terus kita mati dong. Anjir. Ya udahlah guys, mau gimana lagi. Aduh, beneran dong. Fuck. Harapan kita merubah menjadi War Greymon sirna, anjrit, anjrit, kurang ajar. Kita emang harus segera dapetin kartu 7S sih guys, biar makin OP deh kita. Tenang, tapi kita masih bisa menang. Di sini Patamon muncul kan harusnya ya, kita bisa langsung one hit kill ke si kampret ini ya. Eh, nggak bisa ya? Eh, bisa ding, bisa. Bisa harusnya. Eh, enggak ding, awal dia nambah 100 juga. Aduh, tuh kan. Alah, anak babi, anak babi. Ya udah, enggak apa-apa. Kan Needle Rain dulu, habis itu kita first attack nanti habis ini ya. Dia enggak akan bisa berubah kemana-mana, guys. Tenang aja. Hahaha. Mau curang lagi ente. Anjrit, kenapa ada kartu itu lagi?
Fuck, fuck. Ada kartu tambah 700 lagi loh, nggak masuk akal anjir. Pakai ini deh. Anjir, kurang aja, tapi kita nggak langsung mati. Oke, aman, aman, aman. Anak babi, anak babi. Nice. Oke, tenang, kita tetap menang. Anjir, anjir, curang bacok kartunya, fuck. Star Sober. Beres. Oke guys, jadi seperti itu untuk Igloo City. Kita cek ya, kalau langsung muncul Black Metal Garurumon langsung gua lawan, tapi kalau enggak ya kita next kota selanjutnya dulu aja. Dapat level, dapat Ankyloman pula. I lost again. I'm no match for you. I give up. But I want to battle with you again. I'm waiting for you. Okay. See you later. Kita dapat yellow pack. Okay, busuk semua. Langsung kita bakar aja, guys. Oke, so hari ini cukup sampai sini dulu aja guys. Kita akan ngobrol dulu sebentar sebelum kita lanjut. Oh, nggak ada ya. Belum muncul berarti. Oke, ntar gua lihat deh si Black Metal Garurumon itu munculnya karena apa. Tapi gua ingat dia itu di sini, guys. Oke, next kita ke Jung City, tapi Jung City kan nggak ada partner Digimon ya, guys. Kita lawan siapa? Kita cek dulu ya. Kita cek-cek dulu. Kita lihat kalau ternyata battle arenanya tapi ditutup lagi, berarti ada sesuatu yang baru tapi bukan extra arena. Oh ini ya yang baru ya. Oke, jadi besok kita akan lanjut dulu lagi ke sini. Kita akan ngobrol sama si Digimon ini kayaknya Thundermon apa ya, gue lupa. Oke, so bisa akan lanjutin lagi guys. Thank you yang udah nonton lagi dan subscribe yang udah share dan komen juga. Sampai jumpa besok guys, and have a good day. Bye bye.